karena dia satu video klip yang sengaja kita bikin semi sinematografi, yang di dalamnya kita sengaja ada unsur video klip juga, dan ada unsur yang mengandung isi cerita yang ada di dalam si lagunya tersebut, kayak seperti yang ada adegan pertengkaran, terus kalau pokoknya sesuai dengan realita cinta-cinta yang lagi musim lah. Jadi sengaja kita tuangkan dalam satu video klip ini, jadinya ya mungkin seperti mini movies lah. Konsepnya emang sengaja kita bikin seperti itu. Kita pengen bikin yang beda dari yang lain. Terus penyampaian alur cerita juga sengaja kita kerja sama si personel si setiknya juga, karena si isi ceritanya juga kan dia yang pegang, terus dia juga yang ngasih ide-ide. Selain dari director kita, emang sengaja masukin isi cerita yang sebenarnya dari si personelnya. Selebihnya untuk tempat dan teknis pengambilan gambar ada director yang menjelaskan. Di sini directornya adalah Dik. Dia sebagai orang yang mengarahkan talent, orang yang mengarahkan si personal ini mau diambil seperti apa si pengambilan gambar untuk supaya nanti hasil akhirnya juga bagus. Terus dari crew juga ada penyampaian ide-ide untuk sebagian frame yang emang nanti kita sebagian masukin. Terus dari segi tempat juga director yang cari, kita beremuk semuanya, dari mulai pengambilan gambar yang pertama sampai yang akhir. Kita sengaja manfaatin semua venue yang ada di Bandung, karena Bandung juga banyak tempat-tempat yang udah mumpuni, udah bagus untuk ngambil frame. Terus nanti juga ada penjelasan dari personelnya Septic juga, dari vokalisnya, untuk menjelaskan lebih rinci tentang isi alur cerita si lagu karena dia ini. Oke, itu aja lah paling nanti secara teknisnya yang menjelaskan dari bapak ini sebagai director. Saksikan aja terus penggarapan video klip ini, dari nanti kita keluarin teasernya, kita harus editing video klip semuanya, baru nanti kita publish si video klipnya. Banyak kejutan di video klip ini, karena kita sengaja bikin video klip ini semi sinematografi. Jadi bakal banyak kejutan-kejutan yang bakal kalian nggak nyangka kok kenapa jadi begini, karena memang sengaja kita bikin seperti itu. Untuk lebih jelasnya apa jadinya nanti seperti apa, nanti si director yang jelaskan. Video klip karena dia di sini saya akan menjelaskan beberapa dari si video klip ini, seperti dalam konsep, venue, dalam pengambilan gambar juga, model talent, dan juga si artis personil ini juga. Si video klip ini dalam konsep karena dia ini kita bikin secara benar-benar matang. Kita berembuk mulai dari PH kita sendiri dan juga para personil Cedric yang bikin lagu karena dia ini, supaya si video klip ini benar-benar bikin wah, nyentuh. Dan untuk masalah tempat, kita ambil venue-venue yang ada di kota Bandung, kita ambil yang sebaik mungkin, tempat yang pas untuk dalam penggarapan video klip karena dia ini. Kita ambil dari salah satunya daerah Taksil, kota Bandung. Untuk pengambilan gambar dalam video klip ini, kita mengambil beberapa angle ya, supaya tidak boring, itu tidak bete.
bagaimana untuk memanjakan para penyimak si video klip ini supaya tidak bete lah. Kita juga mengambil beberapa all artist indie Bandung dan anak-anak LPN untuk melibatkan, mengutarakan aspirasi bagian dari mereka juga dalam video klip Karena Dia ini. Dan dari beberapa mereka ini mengutarakan Karena Dia ini tertuju kepada siapa dan bagaimana pengaruhnya mereka dalam video klip Karena Dia ini. Karena kita ingin benar-benar berkonsep untuk menyuntus sebisa mungkin video klip ini. Untuk talent sendiri kita ngambil langsung dari Roni, salah satu vokalis Cedric, dan juga featuring sama Vega juga, karena kita pengen lebih langsung agar tertuju langsung gimana, bagaimana si pengambilan dia ini supaya kita mengarahkan gaya-gayanya gak terlalu canggung kepada mereka, karena mereka lebih tahu gitu gimana, bagaimana untuk bagian dalam rautan wajahnya, karena mereka udah membayangkannya dalam lagu ini. Dan video klip Karena ini editingnya kita serahkan kepada Bapak Diski dan dibantu juga dari kru-krunya PH kita sendiri LPM. Kita simak bareng-bareng. Oke. Thank you.